Mulai hari Senin ini, Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim. Rapat digelar untuk mengambil keputusan atas sengketa Pilpres 2019 yang dilayangkan kubu Prabowo-Subianto Sandiaga Uno. Rapat permusyawaratan hakim akan digelar hingga hari Kamis. MK memastikan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2019 akan sesuai jadwal, yakni paling lambat 28 Juni 2019. Namun pihak MK tidak menutup kemungkinan sidang putusan sengketa akan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Final and binding, maka seluruh pihak tentu saja setelah kemarin kita melihat bersama persidangan sudah berjalan lancar, tertib, aman, begitu kan. Semua pihak sudah didengarkan keterangannya secara seimbang, baik itu termohon, pemohon, kemudian pihak terkait termasuk Bawaslu, itu sudah.